Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di channel ini. Ada pemberitaan buat panjenengan semuanya, pemberitaan gembira pastinya, terutama bagi para penggemar wayang kulit. Di masa pandemi ini akan ada pagelaran wayang kulit, namun secara virtual, nonton di rumah saja karena tidak boleh datang ke lokasi. Ini akan ada pagelaran wayang kulit yang diadakan oleh PT SDB Security atau PT Jasa Keamanan di bidang Satpam, Satuan Pengamanan, serta Sekutu Jawa BK, pelapisan cat mobil baru maupun lama, serta Gildak Street Boba, itu makanan khas Korea, serta minuman khas Jepang kalau nggak salah ya. Nah, ini ketiganya ini dipimpin oleh beliau Bapak Haji Eko Mugiono, Sarjana Hukum. Beliau sangat peduli, beliau adalah penggiat seni. Beliau dengan sukarela membantu para teman-teman seniman, terutama seniman pedalangan, untuk mengadakan kegiatan wayang kulit secara virtual yang akan diadakan mulai tanggal 26 Februari besok ini sampai dengan 6 Maret, itu yang berturut-turut. Nanti akan terakhir kalinya nanti yang di Jakarta. Ini yang berjudul Gebyar Wayang Kulit Virtual. Ini juga bekerjasama dengan PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Haji Kondang Sutrisno. Siapa saja dalangnya? Mari kita simak ini. Nah, itu tadi guys, pagelaran wayang secara berturut-turut ini mengambil lakon yaitu Banjaran, atau bisa dikatakan biografi perjalanan hidup tokoh wayang, yaitu Banjaran Bima serta Banjaran Kresna. Oke guys, itulah pengumuman untuk panjang semuanya. Semoga nanti bisa untuk menghibur panjangan di masa pandemi. Dan sekali lagi, nonton dari rumah saja lewat YouTube. Itu nanti akan di live streaming oleh channel-channel idola Anda. Nanti ada BWKS Jabodetabek yang disepui oleh Bapak Eko Mugiono, Sarjana Hukum. Itu milik komunitas. Yang belum subscribe, tolong subscribe ke BWKS Jabodetabek, singkatan dari penggemar wayang kulit se-Jabodetabek. Serta di channel pasti itu tidak akan ketinggalan, serta nanti channel-channelnya para dalang yang akan pentas untuk gebyar wayang kulit virtual. Oke guys, semoga bisa menghibur untuk panjang semuanya. Kalau ada salah mohon maaf. Sukses buat panjang semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.